Di permulaan juz yang ke-8, Allah menjelaskan tentang bagaimana untuk menguatkan iman kita memerlukan ilmu, dan tanpa iman ia akan menyebabkan kita menjadi orang yang jahil. Mari sama-sama kita ikuti diskusi apakah yang dimaksudkan dengan jahil yang sebenar-benarnya di dalam Al-Quran dalam episod kali ini. Walau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama ingin kita dalami dua ayat daripada permulaan juz yang ke-8, Suratul An'am pada halaman yang ke-142. Kali ini kita akan membaca ayat 111 dan 112 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Khabar Ustaz. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Tadi kita dah masuk juz yang ke-8 kali ini. Betul. Alhamdulillah. Awal 8 ini. Sedar tak sedar? Sedar tak sedar. Alhamdulillah Aizatnya. Dan Alhamdulillah kita bersama dengan grup istiqamah pada hari ini. Dan kita doakan istiqamahnya kita itu sampai ke hujung Al-Quran. Dan kita akan ulang dan ulang. Dan harapnya dengan kita belajar membaca tadabbur Al-Quran ini, kita faham sebesedikit mesej daripada Allah, kita bawa dalam solat dan kita bawa dalam akhlak kehidupan kita seharian. Kita doa kepada Allah SWT, Allah bekalkan ilmu penuh hikmah itu dengan doa subhanakala, ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Kita saksikan apakah ringkasan bagi ayat 111 dan 112. Bermula daripada ayat yang ke-111, memulakan juz ke-8 kita. Keengganan dan kedegilan kaum musyrik untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti pada surah Al-An'am ayat 112, penghabaran tentang ujian buat seluruh nabi yang perlu dimaklumi dan sekaligus pemakluman untuk kita semua. Kita baca ayat 111 dan 112 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita bersama dengan Al-Quran, satu benda perkara yang paling berharga dalam kehidupan kita. Apabila kita menyediakan ataupun menghabiskan ataupun kita spend masa kita untuk Al-Quran, bukan perkara-perkara yang berkebetulan, kebetulan tak, tapi memang kita berusaha untuk menguatkan diri kita, bagaimana Ustaz Fah sebut, melatih jiwa kita, mesti ada exercise. Kalau tidak ada latihan, macam mana kita nak rasa seronok dengan Al-Quran? Mungkin 2-3 hari pertama tu rasa penat lagi kan, tapi lama-kelamaan dia datang rasa seronok, keseronokan, dan juga datang rasa cinta. Bahkan bila tak bersama dengan Al-Quran, rasa tak kena, rasa tak puas, rasa susah hati, itu petanda yang baik. Mudah-mudahan insyaAllah. Dua ayat hari ni, jom sama-sama kita fokus. Kita dengar terlebih dahulu dua ayat daripada ayat 111 dan juga 112. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walau annana وحش
ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-111 dan ayat yang ke-112 memulakan juz yang ke-8, kesinambungan daripada ayat-ayat sebelum ini di mana Allah menceritakan tentang betapa iman tidak boleh diasaskan kepada emosi yang negatif. Emosi positif okey Ustaz ya, kerana emosi itu sumbernya itu pada lapisan nombor 3 dalam hati kita, iaitu afidah ataupun fuad. Kita ada sadar lapisan nombor 1, nombor 2 adalah qalb, lapisan nombor 3 adalah fuad, dan lapisan nombor 4 itu adalah lub. Apabila kita membaca Al-Quran, kita tadabbur dan kita ambil tazkirah, kita dapat peringatan untuk diri, rasa terpukul dengan ayat itu, kita rasakan bahawa saya kena buat pembaikan contohnya, itu tanda bahawa ayat Al-Quran itu sudah masuk ke lapisan nombor 4 di dalam diri kita. Dan aktiviti kita untuk tadabbur Al-Quran, memahami mesej ini adalah satu latihan yang perlu dibuat setiap hari untuk menguatkan otot iman kita, dan otot di dalam lub itu bersinar hingga mencerahkan kehidupan kita seharian. Maka Allah beritahu di dalam ayat yang ke-111 membongkar tentang hakikat dalam hati orang-orang musyrik itu, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai' qubula ma kanu liyuminu illa an yasha Allah. Kalaulah kami menurunkan malaikat. Ini sebenarnya cabaran. Masih lagi respon kepada emosi mereka, mencabar Tuhan, kemudian mereka menyatakan sesuatu, menghina tanpa ilmu. Jadi perkara-perkara emosi ini, kalau disebutkan dalam kita berinteraksi dengan kebenaran kepada Al-Quran ini, Allah kata, kalau kami turunkan pun malaikat di apa yang mati boleh berbicara, wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai', kami kumpulkan ya, kami kumpulkan di atas mereka setiap perkara, dikumpulkan di hadapan-hadapan Ustaz ya. Kumpulkan malaikat, kumpulkan orang mati depan boleh bercakap, maka nuli yu'minu, tidak akan mereka itu akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah membongkar perkara ini selepas kita membaca ayat 107 hingga 110 untuk memahami bahawa pembongkaran itu disebabkan mereka tidak ikhlas kepada kebenaran. Bila didatangkan kebenaran, dibaling ataupun dibalas maksudnya dengan mencabar Nabi, mengutuk Nabi, mencerca Nabi, maka kesan daripada itu, mereka diberikan mukjizat hebat macam mana pun, mereka tidak akan beriman illa an yasha Allah, kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pelajaran di sini? Pelajarannya ialah dalam hidup kita ni jangan cabar Ustaz. Ya, jangan cabar kepada keimanan. Saya akan baca Quran, kalau katakan saya dimasukkan dalam akaun saya duit berjuta-juta, ya, ataupun anak saya ini dia jadi orang dapat 8A 10A dalam pelajaran, baru saya akan mengamalkan isi kandung Al-Quran. Perkataan-perkataan begitu adalah perkataan yang mencabar kepada Allah. Maka Allah menyatakan orang-orang begini, dia ada isu Ustaz ya. Isunya ialah dia nakkan bukti baru beriman. Tapi bukti yang dah sudah sedia ada, Quran ini kan dah terbukti dah hebat kan. Dia lihat pada awan, lihat pada makanan, semua ini adalah bukti kebesaran Allah. Mengapa perlu cari bukti baru, mencabar kepada Allah, dan juga pada zaman Nabi mencabar kepada Rasul. Maka kesimpulan pendek yang Allah beritahu di hujung ayat 111, walakinna aktharahum yajhalun. Bahkan sebenarnya, kata tapi kebanyakan mereka sebenarnya apa? Allah kata istilahnya yajhalun, iaitu mereka itu sentiasa dalam keadaan tidak mengetahui. Dan jahil bukan kerana tak tahu dari segi ilmu maksudnya. Mungkin dia belajar sampai ada ijazah, ada master, ada PhD, ya, boleh bercakap pelbagai topik dalam dunia ini. Tetapi yang dimaksudkan yajhalun, kita pernah berjumpa dalam surah Al-Baqarah ayat 67 dan banyak dalam Al-Quran. Jahil ialah walaupun ada ilmu tetapi tidak boleh beramal dengan ilmu. Dia terkesan dengan perasaan, terkesan dengan nafsu, sehinggakan perasaan dan nafsu overrule, melangkau daripada ilmu, dan akhirnya tidak dapat mengawal emosi, mencabar Nabi, degil, marah, menghina. Maka itu adalah tanda orang yang jahil walaupun ada master
apa istilahnya Ustaz ni, berlengkar-lengkar kan, maksudnya banyak PhD yang digulung ya dalam dia punya scroll itu, tetapi tidak memastikan bahawa seseorang itu tidak terkesan dengan kejahilan. Yang kita mohon Allah selalu lindungi kita daripada menjadi orang jahil. Kita berehat dahulu sebentar. Al-Quran time, Quran solat infaq, insya-Allah. Jaina warzuqna tilawatahu. Kembali kita dalam Al-Quran Time, Quran Solat Infaq. Sama-sama kita memulakan juz yang ke-8 pada ayat yang ke-111 sebentar tadi, bagaimana Allah menjelaskan bahawa ada orang dalam hidup ini dia mencabar kepada Allah, menunggu bukti-bukti baru yang pelik-pelik daripada Allah, barulah akan beriman katanya. Tetapi rupa-rupanya Allah menyatakan makanu liyu'minu, mereka itu tidak akan beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sikap untuk mencabar, untuk degil, sombong dan tidak mahu menerima, mendengar kepada kebenaran, itu akan menghalang kepada hati dan juga penglihatan daripada melihat kepada kebenaran. Dan sehinggakan pada ayat 110 sebelum ini, Allah menyatakan Allah biarkan wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun.
Allah biarkan mereka berada dalam keadaan melampau dan bingung dalam melampau itu. Jadi ini sebagai satu bala Ustaz ya. Apabila kita ada orang tegur, ada orang ajak pergi kepada program yang baik, kalau kita sibuk-sibuklah kan, tapi kalau boleh kita ruangkan masa, dan bila kita mendengar itu, kita perlu mendengar dengan melatih otot iman kita, iaitu hati dan juga penglihatan kita itu ditundukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerdil di hadapan ayat Al-Quran, kerdil di hadapan Allah untuk kita menyembah ataupun solat Ustaz ya, bila diazan ataupun diajak untuk solat. Kerana kalau kita menunjukkan diri kita besar, maka kesannya Allah menyatakan orang-orang ini tidak akan beriman ya. Makanu liyuminu illa an yasha Allah walakinna aktharuhum yajhalun. Bahkan sebenarnya kebanyakan mereka berada dalam keadaan jahil, iaitu selalu mengikut perasaan dan menyebabkan ilmu yang ada itu, ilmu tinggi Ustaz ya, mungkin dah berumur 40-50 tahun tapi perangai macam budak-budak. Budak-budak kan kalau dia nak permainan, dia kata ini permainan lah contohnya, dia nak juga, kalau tak dapat dia akan menangis, merengek, berguling-guling ya. Pasal apa? Pasal dia mungkin merasakan bahawa ini permainan. Atau apatah lagi kalau ini pisau kan. Kalau ini pisau dia nak juga, pasal apa? Pasal dia adalah orang yang ikut perasaan. Tapi itu anak kecil, kita fahamlah tu. Jangan sampai anak besar yang sudah pun baligh, yang sudah pun dah matang tapi masih lagi berperangai budak-budak disebabkan walakinna aktharahum yajhalun. Ini pelajaran besar untuk kita selalu mengawal perasaan kita, keinginan kita perlu diteraskan kepada ilmu yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tentang jahil ini, ayat 112 menerangkan, mengulang balik, mensyarahkan balik apa yang pernah berlaku pada Nabi Musa. Apabila Nabi Musa nak mengajak orang kepada ilmu iman, ada rakyatnya Ustaznya, pengikutnya yang apa istilahnya, banyak songil kan, yang banyak dia punya tanya itu, tanya ini, degil, sombong dan sebagainya. Dan Nabi Musa pernah berdoa pada ayat 67 surah Al-Baqarah, aku berlindung daripada menjadi orang yang jahilin, yang ikut kepada perasaan. Kerana Nabi Musa dikenal sebagai orang yang pakar pada Taurat, tapi bila ikut perasaan Ustaz ya, memang bahaya walau orang itu tinggi ilmunya seperti Nabi Musa. Ayat yang ke-112, Allah menjelaskan bagaimana menguruskan kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi ataupun mencabar kita. Bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى Allah Nazim. Ayat yang ke-112, Allah menyatakan wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd. Ini adalah hakikat untuk nabi dipujuk Ustaznya dalam meneruskan perjuangan iman bagi para sahabat. Mereka kena kenal bahawa wa kadzalika ja'alna li kulli nabiy, bagi setiap nabi itu diadakan, Allah jadikan ada musuh di kalangan syayatin, di peringkat manusia dan juga di peringkat jin. Jadi ini adalah pujukan Allah bahawa dalam menyampaikan kebenaran ini akan ada orang-orang yang memusuhi Nabi Ustaz ya. Dan pemusuhan itu daripada dua jenis, iaitu daripada manusia sendiri dan juga dari kalangan jin. Dan manusia yang jahat itu namanya syayatin, jin yang jahat itu namanya syaitan. Jadi syaitan ini tak semestinya adalah jin je Ustaz ya. Manusia pun ada, kalau kita ajak dia, jom kita baca Quran, dia kata, baca Quran, bukan dapat apa pun. Itu maksudnya syaitan.
ya, syaitan, tapi janganlah kita panggil kau ni macam, pasal kita dah faham, ya, kita simpan je lah kan. Nanti dia pula, oh kau kutuk aku pula, ya, dia pun balas. Ha, jadi akhirnya ulang balik kepada ayat yang ke-108. Jangan kutuk, jangan guna emosi ketika kita menyampaikan kebenaran. Walaupun kita tahu bahawa kalau katakan sesuatu itu menjauhkan kita daripada Allah, itu namanya syatana dalam bahasa Arab misalnya, menjauhkan seseorang daripada Allah. Jadi syayatinal insi wal jin adalah manusia dan jin yang cuba menjauhkan kita daripada perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa penting Allah beritahu tentang musuh? Sebagaimana kita pernah bincang sebelum ini ustaz ya. Kalau kita dalam satu negara, kita tahu ada musuh daripada luar, ada masalah daripada luar, semua rakyat bagi sesebuah negara akan bersatu. Waktu tu akan dikibarkan bendera, ya, kemudian akan berbincang macam mana kita nak menyelesaikan pasal musuh ingin menyerang ataupun ada sesuatu cabaran ekonomi diserang daripada luar. Bila kita sedar kita ada musuh. Tetapi bila kita tak sedar, apa yang jadi? Kita bermusuh. Okay. Sesama dalam sesama rakyat itu sendiri, dalam sebuah negara, dalam sebuah organisasi, kalau ianya tidak dijelaskan kita ada musuh, maka dia pun akan bermusuh sama sendiri. Pasal dia rasa macam nak buat apa ni? Ya, nampak macam relax ya. Jadi akhirnya potensi yang ada itu digunakan untuk mencari salah ya, berjuang je, itu adalah untuk menyerang kepada orang yang ada di dalam satu organisasi ataupun satu negara. Jadi dalam ayat 112 ini Allah menceritakan keutamaan. Keutamaan perjuangan Nabi dalam iman ini adalah untuk berhadapan dengan musuh sebenar. Jangan pula kekurangan sesama sendiri. Saatnya di kalangan sahabat memang ada kelemahan. Sama kita pun ada kelemahan. Orang ni mungkinlah lambat, cepat, buat kerja bagus, tak bagus. Tetapi jangan pula kita yang mensyaitankan diri kita kepada orang tu. Ya? Menyebabkan kita kata, okey, aku bermusuh dengan kau. Lepas tu orang tu bermusuh dengan kita. Akhirnya kerja tak jadi. Lepas tu apa yang berlaku? Wah, adalah musuh di luar sana, dia tepuk tangan. Dia kata, bagus. Ha, gaduh lagi. Ya. Jadi, pelajaran untuk kita apa? Allah beritahu di sini, ada musuh bagi setiap Nabi. Para sahabat pun tahu ada musuh ya, di kalangan orang-orang yang menjauhkan daripada Allah, di kalangan jin dan manusia. Apa maksud di kalangan manusia? Kita tahulah, Ustaz, kan? Orang yang ajak kepada keburukan. Macam mana pula syaitan di kalangan jin? Iaitu itulah yang pagi-pagi kita tengah tidur tu kan. Nak bangun subuh pukul 6.20 tu kan. Dia rasa macam liat sangat. Dia rasa macam tak apalah. Hari Minggu contohnya. Ataupun hari ni bagi peluang lah. Semalam dah awal tahajud. Oh, contohnya kan. Jadi itu adalah jin yang cuba menjauhkan kita daripada Allah SWT. Dan jin dan manusia ni dia buat apa? Yuhi ba'duhum ila ba'd. Ya, iaitu dia saling berbisik. Allah menggunakan perkataan yuhi. So, kalau Nabi mendapat wahyu, tapi mereka mendapat bisikan daripada kalangan mereka untuk membuat propaganda. Nah, jadi istilah propaganda, scam, itu istilah yang sebenarnya sampai sekarang berlaku. Ditanamkan dalam berita, di internet, apa sebagainya, bahawa sebenarnya Quran, Islam sebagai teroris dan sebagainya, itu semua propaganda daripada siapa? Syayatin al-insi wal-jin. Berlaku pada zaman Nabi, ada propaganda ya, di kalangan ahli syair pada waktu itu sebagai media mereka dan dia masih kekal sampai sekarang. Sebabnya kita kena berjaga-jaga ya, tentang cabaran ini dan lebih daripada itu, kita perlu tahu bahawa kadang-kadang mereka itu yakin, Ustaz. Kadang-kadang cara dia present itu cantik. Pasal Allah cakap, Zuhrufal qawli ghurura. Cara bercakap mereka itu amat-amat cantik sampai sebahagian daripada kita mungkin akan terkagum. Membawa pada perkataan pilihan pada hari ini, kita saksikan. Perkataannya ialah, walakinna aktharuhum yajhalun. Yajhalun daripada perkataan jahila, jahil. Tidak tahu, yang dimaksudkan tidak tahu di sini ialah tidak tahu kebesaran Allah. Sehingga mengikut perasaan, mengutamakan perasaan sendiri berbanding mengutamakan Allah di dalam kehidupan. Kita berehat dahulu. Al-Quran Time, Quran Salat Infaq. Ja'alhu lana hujjatain ya.
جاينا وارزقنا تلاوته. Dia hadis palsu disebut hadis maudhu. Satu. Okay, okay. Ada hadis la yu'rafu. Hadis yang tak diketahui. Okay. La yasih. Tidak sahih. Tidak sahih. Ada satu jenama dia la aslalahu. Tidak ada asal. Antara nama lain hadis palsu adalah tidak ada asal. Ya. Yeah. Catatkan dalam nota. Kalau kita jumpa seorang budak lelaki kan. Ha. Kita tanya dia, adik dari mana? Kan? Saya dari sana. Mana mak? Saya memang tak ada mak. Ayah? Ayah pun tak ada. Memang ayah yatim piatu ke? Tak. Saya memang lahir. Tiba-tiba ada kat dunia ni. Alamak. Jadi, sepatutnya anak ni, dia mesti ada ayah. Ada ayah. Ada ibu yang melahirkan dia. Yeah. Kalau dia kata dia tiba-tiba muncul, siapa pun tak boleh nak terima. Tak boleh. Demikianlah hadis palsu. Tiba-tiba muncul, tidak ada sanad. Okey. Tidak ada periwayatan. Tidak ada jalur periwayatan. Okay. Tiba-tiba muncul, اجعله لنا حجتين يا رب العالمين. صلاة الله Alhamdulillah, kita kembali My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, kita dah dengar kupasan tadabbur daripada ayat 111 dan juga sebahagian daripada 112, dan kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan syaitan di kalangan manusia itu. Mudah-mudahan kita semua dapat berjaga-jaga dan sentiasa mengenal pasti siapakah musuh kita, kerana bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala isytiharkan kepada kita semua dalam Al-Quran, jadikanlah ia sebagai musuh kita, iaitulah syaitan, yang memang kerja dia sentiasa akan mewaswaskan kita, sentiasa akan meniupkan api permusuhan dan akan sentiasa melemahkan kita. Maka itu kerja dia, kerja kita, janganlah kita terpedaya, mudah-mudahan. Baik, insyaAllah. Sahabat-sahabat sekian, seperti biasa hari ini kita nak lihat pula perkataan untuk sama-sama kita semak bacaan kita daripada ayat ke-111 dan juga 112 ini, insyaAllah kita lihat di slide kita pada hari ini, iaitulah ayat yang ke-112. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Tengok pada potongan yang pertama, عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ. Baik. عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. Satu, dua, mula. عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. الشياطين الإنس والجن.
Okey, ya, iaitu pertama sekali aduwan, tanwin bertemu dengan huruf syin. Tanwin bertemu dengan huruf syin, apakah hukumnya? Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, yang mana tanwin pada waw itu, suara nun pada tanwin itu diikhfakan, disembunyikan. Disembunyikan matinya di sisi huruf syin. Kalau kita sebut aduwan, itu jelaskan mati aduwan. Tetapi kita baca aduwan, kita masih lagi kekalkan nun pada gunnah dan dipanjangkan gunnahnya. Okey, cuma hujung lidah kita tidak mencecah makhraj nun itu. Aduwan, tapi kita baca aduwansha. Sebaik saja kita menyebut, mulut kita menyebut huruf waw. Aduwa, kita terus masuk di hidung untuk gunnah. Dan juga kita standby menyembunyikan nun tadi di mana? Di sisi huruf syin. Huruf syin makhrajnya terletak di bahagian tengah lidah. Cuba sebut sya. Sh. Syukura. Syakira. Syakira. Ash. Di tengah lidah. Aduwansh. Aduwansyayatid. Sebut. Aduwansyayatid. 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 Sekali lagi. Kita dengung tu, kita dah standby pada tempat makhraj syin itu. Kalau kita baca aduwa, tu kurang lagi tepat ikhfa'nya. Aduwa syayatin. Aduwa syayatin. Itu ikhfa' hakiki pada huruf syin. Kemudian kalimah syaitan ataupun syayatin. Huruf syin, huruf yang nipis. Walaupun syin itu bila makhrajnya tengah lidah, tetapi kita menggunakan, ada juga secara semula jadi mulut kita bergerak sedikit. Sya. Cuba sebut sya. Sya. Tetapi tidaklah fokus pada mulut. Janganlah kita terlebih pada mulut banyak sangat sehingga bunyi sya. Tidak sampai macam tu. Sya. Tapi hanya sya. Masih lagi nipis. Jangan sya. Sya. Bila baris tu kena buka. Sya. 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 Ya. Ya. Kena sama. Syayatin. Syayatin. Jangan syayatin. Syaya. 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 Sama. Sya pun tak boleh sya. Ya. Tak boleh ya. Aduwan syayatin al-insi wal-jin. Aduwan syayatin al-insi wal-jin. Aduwan syayatin al-insi wal-jin. Okay. Ya, jangan terikut walaupun syin, huruf yang nipis juga. Ya pun jangan nipis. Jangan kita dah biasa. Saya lah. Saya, saya. Syaya. 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 Saya. Saya. Kalau bahasa Melayu nak nipis, saya. Saya, bukan saya. Oh, saya dah jadi imalah. Saya, saya. 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 Aduwan syayatin al-insi wal-jin. Sekali lagi, ti tebak, ti. Sekali lagi, saya aduwan. Aduwan syayatin al-insi wal-jin. Okey, dan insi wal-jin juga dengung situ. Sama. Okey, kemudian. Zuhrufal qawli ghurura. Zuhrufal qawli ghurura.
زخرف القول غرورا زخرف القول غرورا أتأن زخ زخرف زخ زخرف 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 bukan زخ kalau زخ نيبيس خ زخ 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 زخرف القول غرورا زخرف القول غرورا 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 غين را رو غرورا غرورا jangan nampak dia lebih kurang. Ha, guru ataupun ruru. Ha, ra dua-dua. Ha, okay. Baik. Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Okay, bagus. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ dia kalimah-kalimah yang kadang-kadang mudah melakukan kesalahan. Syayat dengan syaya, syaya. Jangan terpengaruh dengan bahasa kita. Bila baca Quran, huruf yang nipis kita nipiskan. Huruf yang tebal kita tebalkan. Itu pun kalau kita boleh melaksanakan tebal dan nipis dengan baik, sempurna, bacaan kita dah bunyi sedap. Sifat bacaan tu, bunyi tebalnya, bunyi nipisnya. Kerana ia menggunakan suara yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Melalui kita belajar kaedah-kaedah, makhraj, huruf, sifat huruf dan hukum hakar. Alhamdulillah, terima kasih semua para penonton di rumah juga di studio. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, My Quran Time, Quran Salat Infaq. Ketika
mana berlakunya penyakit ataupun wabak yang besar itu, adakah itulah solat tu di dibolehkan ataupun tidak, bagaimana? Okey, baik. Yang ini sebenarnya satu soalan yang memang biasa ditanya. Ya. Iaitu pada awal-awal COVID dulu, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, yang mana sebahagian besar daripada masjid, bukan sebahagian besar, maknanya semua masjid dalam negara ni ditutup. Dan dia bukan dilakukan di Malaysia sahaja, bahkan di seluruh dunia, Ustaz-Ustaz ini. Ya, saya ingat dekat Mesir tu ada macam satu demonstrasi depan masjid, orang solat juga. Walaupun masjid dikunci, kerana pada mereka dia kata solat jemaah ni perkara yang wajib, kita kena solat juga macam mana pandemik pun yang berlaku. Tapi bila kita perhatikan dalam hadis, kalau kita ikutkan, kalau nak tengok betul tak berlaku ataupun ada tak berlaku pandemik pada zaman Rasulullah, kita perhatikan tidaklah ada secara langsung disebutkan mengenai pandemik. Tetapi ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam, boleh kita solat berjemaah di rumah, sekalipun pada arahan asal tadi memang kita diminta. اجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam Al-Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita membaca ayat yang ke-111 dan 112 daripada Surah Al-An'am, surah yang membekalkan panduan untuk keimanan. Dan setakat ini apabila kita sudah pun membaca sehingga 110 ayat Ustaznya, betapa iman yang dibawakan dalam Surah Al-An'am ini memang serius lah. Kan? Bukan sekadar La ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah ataupun dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah yang diucapkan 1400 tahun yang lepas adalah dua kalimah yang mempunyai komitmen yang berat, dan ianya disenaraikan apakah perincian La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bagi para sahabat, mereka bila mengucapkan dua kalimah syahadah itu, mereka sanggup untuk berjuang bersama Rasul, sanggup untuk bangkit menyatakan kebenaran, dan Allah memberikan panduan demi panduan jika ada ujian yang hadir. Dan Allah maklumkan pada ayat yang ke-112, memang hakikatnya Allah menjadikan bagi setiap Nabi itu musuh di kalangan syayatin al-ins wal-jin yang membisikkan di antara satu sama lain dengan bisikan yang mengujakan, Ustaznya. Zuhrufal qawli ghurura, dengan perkataan yang memperdaya sehinggakan ada yang percaya yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca sekali lagi ayat 112. Untuk memahami lebih tentang perkara ini. Sama Zatir. A'udzubillah minasyaitan. Wa kadzalika ja'alna Allah.
Surah Al-Azim ayat yang ke-112, Allah menyedarkan pada Nabi, menyedarkan kepada para sahabat dan juga kepada kita yang mengikut kepada Nabi bahawa setiap Nabi itu ada syayatin al-insi wal-jin. Jadi kalau ada Nabi dan sekarang ni Nabi sudah wafat ustaznya, tetapi kita sebagai pengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tentu masih lagi lah kalau ikut kepada jejak langkah Nabi, ada syaitan, ada manusia ataupun jin yang cuba untuk menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beri perhatian kepada perkataan yuhi, iaitu dia sentiasa membisikkan. Jadi maksudnya 24 jam Ustaz. 24 jam 365 hari itu memang apa, syaitan ini dia bisik kepada siapa? Kepada kita lah. Kepada tuan-tuan yang berada kat rumah tu, walaupun tak berapa nak dengar sangat, tapi dia akan bisik. Dia kata, dah cukup lah tu. Kan? Quran dah banyak dah, dah berapa episod dah, cukup, tinggalkan. Dia ada bisik-bisik tersebut, dan ketika dia berbisik itu mungkin dia datang daripada jin, Ustaznya, ataupun datang daripada manusia. Kalau jin tu kita tak dengar lah, dalam hati je terasa macam, lambat sikit pun tak apa solat, ataupun tak payah baca Quran pun tak apa, saya tak payah nak serius sangat untuk menyampaikan mesej. Itu bisikan. Tapi kalau peringkat manusia ni kadang-kadang dia dah cukup tu. Dah lah. Dia sambil-sambil gitu saja mesej itu disampaikan dari kalangan kawan kita. Kalau ada mesej tersebut, kita minta Allah jauhkan perkara tersebut. Tapi apakah panduan bila berhadapan dengan musuh ini? Memang stres, Ustaz. Memang stres. Dan Allah nyatakan apa? Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh. Kalaulah Allah nak, mereka tak akan buat. Mereka tak akan mampu untuk membisikkan, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita tidur pagi-pagi je, pukul 5 dah bangun dah, Ustaz. Terus tahajud dengan sunat hajatnya, dengan witirnya. Kalau Allah nak buat, Allah boleh buat. Walau sya'a rabbuk ma fa'aluh. Tetapi apakah yang sedang Allah sampaikan kepada kita? Fadharhum wama yaftarun, tinggalkan, maka tinggalkan mereka apa yang mereka dustakan. Kita tinggalkan yang didustakan, tapi kita tetap mengajak, Ustaz. Ini poinnya apa? Jangan give up. Pasal kalau kita give up ataupun kita rasa stres betul lah kan, untuk saya mengajak orang kepada kebaikan, orang tak dengar, orang kadang-kadang dia kutuk ataupun menjauhkan saya lagi, saya sendiri pun nak kawal diri saya pun susah, apatah lagi bila orang kutuk, dia memusuhi saya. Maka dua perkara. Satu, kita memang ada syaitan yang sentiasa membisikkan, dah cukup lah tu. Jangan serius sangat tentang agama ni. Yang relax je. Apa istilahnya? Relax, brother. Kan, lebih kurang begitu. Kalau ada yang bercakap begitu, itu musuh daripada dalam. Tapi daripada luar pun cuba menggoda kita. Allah menyatakan apa? Fadharhum wama yaftarun. Tinggalkan pendustaan yang mereka ada. Tetapi kerja kena terus, Ustaz. Kerja kena terus. Pasal apa? Pasal kalau kita rasa bahawa alah, saya ni dah lah lemah, ada banyak dosa, kemudian saya dah apa, orang pun kata macam-macam. Bila kita tinggalkan kerja untuk mengajak ke arah kebaikan, kita mula lemah semangat, apa jadi? Maka kesannya kita pun akhirnya akan mula mengikut kepada siapa? Yuhi ba'duhum ila ba'd. Kita pula yang menjadi ejen kepada siapa? Kepada syayatinil insi wal jin. Kita yang awalnya nak ajak ke arah kebaikan, kita mula-mula senyap. Tapi bila senyap ni, Ustaznya, syaitan dia tak akan berhenti. Dia akan propaganda lagi. Dah lah, kau kalau ajaklah dia pergi pub ke, pergi ke tempat yang, ataupun jangan baca Quran ke. Dia akan mula dibawa arus oleh syaitan, kerana syaitan buat kerja 24 jam. Kalau kita tak buat kerja 24 jam, kita tengok siapakah yang berjaya. Jadi di sini sebagai semangat kepada kita untuk terus sedar ada musuh, dan kita tahu musuh buat kerja 24 jam, kita nak buat kerja berapa jam? Kan? Paling kurang ialah kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, kena selalu membisik-bisikkan, tapi bukan bisikan syaitan yang menjauhkan daripada Allah, tapi bisikan untuk membawa kepada wahyu, ajak kawan, beri semangat. Ada kesilapan, jangan kita gunakan emosi untuk menegur kesilapan. Kalau dah orang silap, Ustaz, kan? Kalau kita bawakan dengan emosi sebagaimana kita belajar dalam ayat 108, yang tersilap itu makin nak membalas balik. Dan bila balas balik, memang syaitan memang tepuk tangan. Yes, itu cara yang kami suka, kan? Iaitu kamu dakwah dengan emosi, orang marah, kamu berperang sesama sendiri, dan rupa-rupanya terlupa ada musuh ketiga yang sentiasa meniupkan pemusuhan di antara manusia. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan.
Iaitu yang pertama, sentiasa menjaga adab dalam meminta dan berdoa kepada Allah SWT. Jangan mencabar. Yang pertama. Yang kedua, berlapang dada dalam menerima nasihat dan dakwah. Dan yang ketiga, pupuk hati rasa benci pada kebohongan dan kebatilan. Tapi jangan kita tinggalkan usaha mengajak rakan-rakan kita, orang-orang di sekeliling kita dengan penuh kasih sayang menuju kepada Allah SWT. Sama-sama kita berdoa, Allah pimpin kita faham di antara membenci kemaksiatan tetapi jangan membenci kepada sosok tubuh yang pernah tersilap, tetapi sepatutnya kita mengajak terus kepada Tuhan. Sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alul lima yurid. Ya Allah, Tuhan, ya ampunkanlah salah silap kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan kesilapan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa memberikan nasihat dan sentiasa mendengar dan menerima nasihat, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa memuhasabahkan diri kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang beradab, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang berakhlak, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hasad dengki, iri hati, ya Allah. Jauhkanlah kami semua daripada penyakit-penyakit hati yang boleh merosakkan diri kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa mengajak manusia kepada kebaikan, ya Allah. Tidak mengenal erti putus asa, ya Allah. Kami berharap kepada rahmat pertolonganmu, ya Allah. Rahmatmu sungguh luas, ya Allah. Rahmatmu, ya Allah, mengatasi segala-galanya, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Berilah kekuatan kepada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa melihat kepada orang-orang di sekeliling kami dan memberi manfaat kepada mereka semua, ya Allah. Dan kuatkanlah jiwa dan hati-hati kami semua, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini. Semua tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, agar terus kita dipimpin dengan wahyu daripada Allah dan teruskan perjuangan mengajak ahli keluarga kita cakap elok-elok, cakap perkara yang membawa dekat kepada wahyu dan rahmat daripada Tuhan yang satu, dan jangan dibiarkan syaitan 24 jam yang buat kerja, dia menang kerana kita give up ataupun menyokong kepada pemusuhan yang diapi-apikan oleh musuh kita daripada syaitan, sama ada manusia ataupun jin. Ini yang ingin kita bina dalam tabung gerakan Al-Quran, peluang tuan-tuan menyumbang dan juga mengadakan program-program kesedaran bahawa kita ada misi perjuangan yang besar, bukan bermusuh sesama sendiri tetapi bermusuh kepada musuh yang dinobatkan di dalam surah Al-An'am. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang, My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insyaAllah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جئنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين